Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi kawan. Perkenalkan dengan saya admin 1 CV AS Outdoor, admin SAM. Oke, kita akan review pesanan yang ini di dalam tas, kita akan buka dulu. Ini adalah Predator 500cc Mahameru kawan. Enggak ketemu. Predator spek paling tertinggi, Predator Mahameru. Ini kelebihannya apa kawan? Kelebihannya ini pakai Dural seri 7 tertinggi, sudah full CNC. Dalamnya sudah stainless kawan. Ini akurasi sangat jaminan. Bicara kurang lebih kalau 70 sampai 80 meter masih bagus lah. Untuk popornya, popor ori, bisa maju dan mundur, maju mundur, dan juga bisa dilipat. Jadi ada dua fungsi kawan. Ini untuk popornya ini ori. Setelan power di sini, tinggal diputer pakai dry obeng, pakai obeng min. Oke. Di sebelah kanan terdapat cancel kongkang. Jadi fungsinya cancel kongkang seperti ini. Ini namanya sea trapper. Kalau tarikannya di grendel, kalau mau nembak kan ditali dulu kawan. Seperti ini sudah posisi on. Jika mau mengesel tembakan, jadi seperti ini. Ini ditekan dulu kesel tongkangnya. Pelatuknya atau triggernya ditekan. Terus kesel tongkang dilepas sedikit-sedikit. Seperti ini. Ini dalam posisi off. Seperti itu. Terdapat single shoot untuk safety triggernya di sini. Untuk hand gripnya ini ori. Hand grip ori, manometer di sebelah bawah. Untuk kapasitas pressure-nya maksimalnya 2700 PSI. Untuk pengisian angin di adaptor, jadi ini tinggal dicolok ke selang pompanya kawan. Seperti itu. Tabungnya pakai tabung 500cc, tabung Venom. Ini Predator Mahameru. Untuk larasnya panjangnya 65 cm, alur 12. Untuk depannya sudah terdapat drat pemasangan perdam. Oke, kita lanjut masalah harga kawan. Untuk harga nanti bisa dihubungi di nomor WA di sini, ada juga nomor HP Telkomsel. Untuk harganya kalau harga normal itu 6 juta kawan. Dan sekarang ada promo besar-besaran dari tanggal 11 sampai 21 Januari. Untuk harganya nanti 4.500.000. 4.500.000 itu senapan saja tanpa bonus tambahan apapun. Jadi senapan batangan seperti ini 4.500.000. Kalau tambah dengan 300 jadinya 48, nanti dapat perdam seperti ini. Perdam yang super besar yang OD 38 dengan merek Uki Ultimate. Ini harganya kalau ecerannya 100.000. Ada juga surat, gantungan peluru, tali sandang pakai model jerat, pakai tali sandang model kulit. Kalau peluru Hercules-nya seperti ini, yang 13,6 green. Sama gaji yang CNC untuk bonusnya, itu harganya 140.000 kawan. Cuma mah gajinya lupa ke bawah. Untuk tas kamonya, seperti ini. Kalau untuk pembelian sama teleskop, nanti kita kasih tas
yang bisa pakai teleskop. Kalau pakai beli sama pompa nanti kita kasih tas yang bisa pakai pompa, ada satu tambahan untuk pompanya. Kalau beli senapan saja nanti dapatnya tasnya yang lebih kecil daripada yang ini, seperti itu. Untuk harga tasnya sendiri itu dari harga 150 sampai 200 ribu kawan. Jadi total bonusnya itu kalau dihitung kisaran 500 ribuan, seperti itu ya. Kalau untuk ini saya bawa pakai telespik dengan ukuran 312x40 AOL. Ini sudah pakai sunhead. Itu harganya cukup 650.000 kawan. Bisa dihubungi nomor di bawah ini. Dan juga ini ada pompa yang 6.000 PSI. Kita perjalanan lagi untuk review untuk Predator Hama Meru. Meru sudah selesai. Kalau untuk teleskopnya sendiri kawan, itu ada berbagai merek ya. Cuma setik aja ada Basnel 300, Thomson Predator 350, terus Sniper itu harganya 550. Ada juga Basnel yang tipe 416x44 untuk harganya itu cuma 450.000. Ada juga yang Discovery yang tipe 624x42 itu harganya 800. Ada juga yang Markol untuk tipe 416x44 SP itu harganya 950.000. Oke, kita lanjut perjalanan.